Selamat siang masyarakat Kota Medan dan rekan sebaya dimanapun Anda berada. Seperti yang Anda lihat, saat ini saya sedang berada di persimpangan Jalan Sekip menuju Jalan Gereja. Sosok Indra Kents tak henti-hentinya menjadi sorotan usai menjadi tersangka kasus perihal investasi palsu berkedok binary option. Baru-baru ini, potret yang diduga masa lalu seorang pemuda bernama asli Indra Kesuma asal Medan itu. Akun @tex dari kaum bengek mengunggah foto itu dan menjadi viral di jejaring media sosial Twitter pada Senin 14 Maret 2020. Foto itu rupanya merupakan tangkapan layar video dari kanal YouTube Arek Pati dengan judul Inilah Video Lama Indra Kents Jadi Reporter Berita Sebelum Jadi Crazy Rich. Video tersebut diunggah pada Minggu 11 Maret 2022. Dalam video itu memperlihatkan seorang laki-laki memakai kacamata dan kemeja biru tua sambil membawa mikrofon. Dia tampak melaporkan kejadian di pinggir jalan yang ramai. Laki-laki tersebut diduga merupakan Indra Kents yang sebelumnya dijuluki Crazy Rich itu.